how was it outside football? Was it life much better? Of course. Of course. About that, because it's every time we do well, nobody talks about it, as you say. When we lose a tournament and a clarion call, step down, step down, step down. Of course, everyone has got, they have the right to give that call, but you must understand also that Tuan Ku Sultan have done, you know, to his best ability. Yeah, he may not be the super president, yeah, but he has done his best ability to keep us together all this while. Of course. Kempen bertemakan One Asia, One Voice menjadi matlamat dan manifesto dipilih untuk berada dalam perwakilan 28 individu penting organisasi itu. Dan kita boleh suarakan, khususnya berkaitan dengan contohnya dua perkara yang saya cuba nak pertengahkan, iaitu slot World Cup kita perlu ditambah, memandangkan kita adalah satu kontinen yang besar. Mereka ada juga hak mereka untuk punya permainan dia orang, pertandingan dia orang. Tetapi kita juga ada kolektif agreement for all teams. So, apa sumbangan kita dapat itu, kita akan selalu balik kepada pihak negeri. Naturalized player. Saya kena hati-hatilah dalam hal ini sebab kalau kita tengok untuk kita tengok dulu apa yang ada dalam negara kita dulu, ya. Kalau perlu difikirkan, kita kaji dahulu siapa, dan janganlah kita ambil sekadar untuk memenuhi saja. If at all you want to take a naturalized player, he's got to be exceptionally good. Important that you must have guidance, you must get a good support from FIFA or AFC so that we can create quality referee from now on. At the same time, we will strengthen our referee department. Tengku Abdullah turut meluangkan masa bersama skuad bawah 22 tahun negara yang menjuarai Piala Bangga Bandu di Bangladesh Ahad lalu dalam satu upacara ringkas serahan trofi kejuaraan di Wisma FAM. Bangga dengan kejuaraan dan pencapaian yang dilakar dalam saingan itu, beliau juga memberi peringatan kepada pemain agar tidak terbawa-bawa dengan kejayaan yang diraih. Hati-hati dibuat Tengku Abdullah memahami segala penjelasan yang disampaikan dan harapan Esko FAM. Tengku Abdullah mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa eksekutif FAM atas keputusan tersebut dan bersedia mempertimbangkan semula keputusannya itu. Beliau memerlukan sedikit masa dan akan mengambil kira semua aspek sebelum mengumumkan keputusan akhirnya dalam masa terdekat. I
saya masih lagi bimbang. Saya tak buat kata putus lagi. Saya ada banyak perkara-perkara yang harus saya selesaikan dulu sebelum saya buat kata putus. Namun demikian, niat saya nak berundur atau sentiasa berada. Saya memahami atas-atas sebab yang kebenas, dan saya timbangkan lagi. Tengku Abdullah menyatakan hasrat untuk meletak jawatan September tahun lalu.